Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembuatan aplikasi surat masuk dan surat keluar di bagian part 2. Oke, pada part sebelumnya ya, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat desain seperti ini, terus juga membahas di bagian form instansi ya. Jadi kita menambah di bagian tabel list box ini. Dan juga kita bisa mengatur di bagian nama instansi. Oke, kita akan lanjut ke bagian part 2, yaitu bagaimana cara mengaktifkan dan mengisi di bagian surat masuk. Terus kita mengisi dan mencari di bagian nama instansi sini ya. Terus tombol ini juga belum kita bahas, dan ini juga belum kita bahas kemarin. Oke, langsung saja di sini. Untuk membahasnya pertama, kita akan membahas dulu di bagian shapes ini. Jadi shapes ini itu didapat dari cell, yaitu A34. Nah, di sini kita geser ke bawah scrollnya. Di sini ada yang namanya cell A34. Nah, di sini tinggal Anda klik, terus ketik rumus sama dengan, ini ya, sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Jadi, itu aja rumusnya. Dan setelah Anda ketik rumus sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, maka nanti akan muncul tanggal. Dan di sini silakan diformat menjadi date, ya, yaitu long date. Oke, nanti dia muncul seperti ini. Dan dihubungkan dengan shapes di sini dengan cara diklik shapes-nya ya, terus di sini diketik sama dengan, terus diklik cell-nya ini. Nah, seperti itu, di enter, nanti langsung otomatis akan muncul di sini untuk isinya. Dan di situ bisa langsung diganti untuk hurufnya ya. Hurufnya misalnya saya ganti jadi Oke. Nah, ini untuk hurufnya. Ya, itu cara mengisi di bagian shapes ini ya. Nah, berikutnya di sini kita akan isi juga di bagian shapes ini. Nah, shapes ini juga sama, didapat dari sheet yang namanya adalah instansi. Nah, ini. Di bagian instansi sini kita ada cell. Nah, ini ya. Ini cell saya kasih warna dulu. Oke. Nah, cell ini berfungsi untuk menghitung jumlah data yang ada di di dalam sini. Jadi, di sini ada rumus ya, jumlah instansi namanya. Nah, rumus ini kita buat di bagian sini. Oke, nah ini rumusnya. Nah, jadi kita buat dengan cara seperti ini. Anda klik formula, pilih name manager, bikin klik tombol new, lalu ketik di sini jumlah instansi, terus di bagian represent di blok ketik sama dengan, ketik aja counta, buka kurung, lalu di blok di bagian nama instansi sini. Oke, seperti itu. Terus ditambahkan aja nolnya. Nah, jadi 110. Oke, diklik OK. Nah, karena saya sudah ada, jadi nggak saya lanjutkan. Sudah muncul di sini ya, maka Anda tinggal klik di sini, lalu ketik aja di sini. Ketik sama dengan nama rumus yang tadi Anda buat, yaitu jumlah instansi. Nanti dia akan terhitung, yaitu 7. Nah, setelah dia muncul 7, maka di sini, untuk menghubungkan ke sini, ya tekniknya sama dengan yang tadi. Jadi Anda buat shapes ya, taruh di sini misalnya. Jadi masukkan shapes. Masukkan shapes, lalu di sini Anda ketik langsung rumus sama dengan, terus klik di bagian sheet instansi sini, lalu klik di sini. Jangan lupa dikunci, tekan F4, enter. Maka otomatis langsung muncul hasilnya di sini. Oke, jika sudah muncul hasilnya, maka tinggal Anda geser ke sini ya. Lalu diatur ukuran dan warnanya, seperti itu. Nah, ini untuk mengatur di bagian shapes tanggal dan shape jumlah instansi. Terus lanjut di bagian tombol pencarian sini. Nah, kemarin kita sudah membuat di sini ada text box ya. Nama text box-nya di situ cari instansi. Jadi untuk mengetahui namanya tinggal diklik developer, design mode, diklik kanan, pilih properties, nanti di sini muncul cari instansi. Oke, seperti itu.
Nah, di sini untuk codingnya, bagaimana cara kita mencarinya atau menghidupkan textbox ini supaya nanti kalau kita ketik B misalnya, maka langsung muncul hasilnya seperti itu. Kita klik icon ini, dia kembali normal seperti itu. Oke, caranya adalah di sini silakan dihidupkan developernya, klik design mode, lalu klik kanan textbox-nya ini, pilih view code. Oke, nah ini adalah kode yang Anda harus buat di bagian textbox yang tadi kita klik. Jadi di sini maksudnya adalah pertama ada application.screenRabbit sama dengan false, sheet2.select. Sheet2 diambil dari sini. Kenapa sheet2? Karena di sini dia instansinya adalah di sheet2. Terus di sini ada set lagi cari data di sheet2 juga. Di sini ada cari data, ini ada dan ini sama ya. Cari data, ini G5, cari instansi. Jadi di bagian cari data ring G5 itu kita akan isi dengan textbox cari instansi. Mana cari data ring G5 yaitu yang ini. Nah, ini G5. Oke. Jadi sebelumnya Anda belum punya tabel ini ya. Caranya itu gampang sekali. Tinggal Anda bikinnya tanda di sini kasih warna atau di copy di sini ya. Ini di copy terus lalu di sini paste. Lalu di sini tinggal di copy juga dari sini. Copy, masukkan ke sini juga di kolom I ya. Jadi di sini ada jarak satu kolom, satu kolom. Nah, jadi tadi nilai yang di sini tadi yang G5 itu didapat dari sini, G5 ini. Di sini harus dia namanya adalah nama instansi isinya, nggak boleh yang lain. Karena di sini kita mencarinya berdasarkan nama instansi. Terus di sini me cari instansi. Nah, di situ artinya kita mencarinya itu berdasarkan nama listbox, nama textbox kita ya, yaitu cari instansi. Nih, ini sama dengan yang di bawah sini. Cari instansi. Terus di bagian bawahnya ada lagi A4. A4 itu kita dapat dari sini, A4. Nah, ini. Lalu di bagian bawahnya juga ada sheet2, G4, G5. Sheet2 itu mana? Sheet2 itu instansi. G4, G5 namanya. Yang mana? Ini G4, ini G5. Jadi didapat dari situ, G4, G5. Terus copy to ring-nya kemana? Ke sheet2 juga. Dari I4 sampai dengan M4. Dari sheet2 sini, dari I4, ini I4 sampai dengan M4. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah di bagian sheet instansinya, seperti itu. Nah, terus di bagian berikutnya, jadi ini sudah kita selesaikan di bagian codingnya sekarang. Nah, ini sheet2.ringG. Ini sudah nih ya. Ini sudah. Berikutnya ada call hasil cari. Call hasil cari itu kita dapat dari modul. Nah, ini modul utama. Di sini ada yang namanya hasil cari. Nah, jadi Anda buka modul utamanya, terus masukkan sub hasil cari. Terus di sini buat coding seperti ini. Sheet2.select, sheet1 tabel instansi. Ini didapat dari nama listbox ini. Nah, ini. Jadi nama listbox ini adalah namanya tabel instansi. Oleh karena itu di sini dia namanya adalah tabel instansi.listfillRank. Jadi kita kosongkan dulu di situ, setelah kosong baru kita isi. Nah, di sini ada dua, sheet1, tabel instansi dot list fill ring. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya di sampingnya ada instansi i5.2m. Jadi instansi itu dia nama sheet-nya yang ini. Nah, instansi yang ini sheet-nya itu. Dari I5 sampai dengan M. Berarti dari I5 itu ini sampai dengan kolom M. Oke, di sini juga M sama juga. Ini M, ini juga M. Terus ini kembali lagi sheet1.select. Seperti itu. Nah, setelah kita selesai membuat di bagian hasil cari sini, maka ini yang Anda masukkan ke dalam coding di sini tadi, di menu utama sini ya. Jadi klik dua kali menu utamanya, terus di sini ada yang tadi namanya call hasil cari. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk yang di bagian hasil carinya tadi ya. Nah, ini tadi. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan bahas di bagian berikutnya, yaitu kita akan masuk ke bagian pembuatan
konfigurasi. Nah, di sini kemarin untuk konfigurasi, kita sudah mengatur atau membuat di bagian nama instansi ya, alamat, telepon. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi untuk folder penyimpanan. Penyimpanan apa? Penyimpanan untuk hasil scan dari surat yang datang atau yang keluar. Nah, biasanya untuk hasil scan itu dia berupa filenya adalah JPG. Jadi saya ambil yang paling banyak aja itu JPG ya. Karena memang biasanya itu ada yang PDF, ada yang JPG, cuman kebanyakan yang saya temui itu dia berupa filenya adalah JPG untuk hasil scan-nya. Nah, di sini untuk pembuatannya berarti kita ada yang dibuat dua bagian ya. Pertama di bagian user form sini, yang kedua di bagian apa namanya? Pengaturan gitu. Nah, untuk pertama kita akan cek di bagian pengaturan sini dulu. Nah, di bagian pengaturan ada tambahkan lagi kolom, kasih namanya adalah folder penyimpanan. Oke. Nah, setelah dibuatkan seperti ini, langsung kita kembali ke bagian Excel-nya. Nah, di sini jadi kalau kita klik, ada penambahan text box di sini untuk folder penyimpanannya. Oke, di situ juga tambahkan di bagian form pengaturan. Nah, ini. Jadi tambahkan text box baru, kasih nama yaitu folder. Terus tambahkan lagi tombol, kasih nama atur folder. Untuk caption terserah Anda mau kasih apa captionnya. Nah, di sini kita akan langsung bahas di bagian atur folder. Di sini caranya adalah langsung Anda klik dua kali di bagian tombol ini ya. Kita kasih coding, codingnya seperti ini. Nah, yang saya blok ini. Oke. Nah, di situ kita fungsinya adalah untuk untuk membuat ruang agar atau membuat sebuah tempat penyimpanan di mana nanti kita akan menyimpan hasil surat-suratnya seperti itu. Jadi di sini kalau saya coba kita klik konfigurasi, karena dia sudah mati ya, nggak bisa diatur lagi, kita klik reset dulu, kita klik ini. Nah, maka dia akan mencari di mana folder yang mau kita pakai untuk tempat kita sebagai tempat menyimpan suratnya seperti itu. Jadi di sini tinggal saya klik di bagian download ya, dokumen. Terus di sini saya klik ada new folder. Nah, ini sudah saya atur. Tinggal saya klik new folder, klik confirm. Maka di sini akan teratur Microsoft Excel ya. Di sini ada tempat untuk saya nanti menyimpan foldernya seperti itu. Nah, sorry, menyimpan suratnya. Klik OK, maka dia masuk ke sini. Nah, seperti itu. Terus kita klik set, muncul pesan seperti ini, lalu dia akan terkunci seperti itu. Nah, jadi setelah Anda buat textbook tadi ini, terus Anda sudah membuat memasukkan kodenya ini, saya jelaskan sekarang. Pertama di sini untuk yang harus Anda ganti atau yang harus Anda sesuaikan adalah, pertama di bagian sini ada yang namanya, nah ini sheet3.ringd5. Sheet3 didapat dari ini, pengaturan. Karena dia masuk ke bagian sheet pengaturan dan di bagian sel D5. Di mana D5? D5 itu yang ini. Pengaturan D5. Nah, ini. Jadi kita memasukkan pengaturan foldernya di bagian sel D5. Seperti itu. Terus di bagian bawahnya sini ada me.folder. Nah, folder ini berarti ini nama ya. Nama textbook yang tadi Anda buat. Nah, ini. Namanya adalah folder. Terus di sini ada C3 lagi, .ring D5 lagi, .value. Yang lainnya semua sama, nggak ada yang perlu diganti, seperti itu. Itu untuk pengaturan atau coding di bagian tombol atur folder ya. Nah, karena di sini ada penambahan textbook, maka di bagian set juga ada penambahan, yaitu di sini. Nah, ini. Jadi set, jadi di penambahannya itu, di sini nggak ada ya. Ada, cuma di sini aja nih. Nah, ini. Jadi folder.enable sama dengan false, lalu .aturfolder.enable sama dengan false, ya. Oke, itu. Terus, selain di sini penambahannya ada juga tombol yang lain, yaitu reset. Reset di sini juga sama, jadi ada folder sama atur folder, dibuat seperti ini, ya. Terus, di user form inisial kita cek, dia juga sama, ada folder dan atur folder. Di sini juga ada me.folder.value sama dengan c3.ringd5.value. Itu untuk penambahan user form inisial, terus tombol set dan tombol resetnya.
Oke, nah setelah ini kita masuk sekarang ke bagian berikutnya, yaitu di bagian tombol surat masuk. Nah, ini dia. Sebelum sini kita masuk dulu ke sini ya, ini ada yang kurang nih. Ini belum saya jelaskan. Jadi kemarin ini fungsinya adalah untuk mengembalikan data di sini ya. Caranya di sini Anda klik kanan, icon Anda, pilih apa namanya. Sorry, ini sudah saya buat. Karena Anda belum buat, berarti Anda masuk ke bagian Visual Basic. Terus modul utama. Nah, di sini ada yang namanya Reset. Jadi di sini, icon ini tadi, ini saya hubungkan dengan makro atau dengan modul namanya adalah Reset. Nah, ini. Oke, untuk coding Reset, Anda buat di bagian modul utama dengan sub Reset, lalu isinya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi di sini dia sheet 1, cari instansi dot value sama dengan 0, cari instansi itu berarti nama textbook kita yaitu yang ini cari instansi namanya. Terus di bagian bawahnya ada sheet 2 dot select, lalu sheet 1 dot tabel instansi dot list field rank, tabel instansi berarti kita dapat dari nama listbook kita ini. Di sini ada instansi, ini nama sheetnya dari A5 sampai E. A5 itu yang ini ya. Nah, ini A5 sampai dengan kolom E. Nah, seperti itu. Karena di sini E, maka di sini pun juga harusnya E. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita langsung ke yang tadi saya bilang, ke tombol surat masuk. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk. Di sini ada yang namanya surat masuk ya. Jadi, silakan Anda buatkan form baru modelnya seperti ini atau bentuknya. Tapi kalau misalnya Anda punya desain yang lain, ya silakan saja ya. Di sini untuk bahan-bahan yang saya gunakan atau untuk tools-toolsnya, pertama ada tombol. Saya kasih nama tambah surat, captionnya tambah. Di sini ada name-nya lihat, captionnya lihat surat. Di sini ada label, saya kasih caption cari surat. Ada combo box berdasarkan name-nya. Ada text box kata kunci. Ada cari, ya ini ada cari. Ada reset juga di sini, ada reset namanya. Terus di sini ada list box, saya kasih nama tabel surat dengan pengaturannya adalah kolom count-nya ada 8, kolom head-nya true. Terus di bagian bawah sini ada list label juga, saya kasih keterangan. Untuk mengedit data dapat dilakukan dengan cara klik dua kali pada data list box di atas. Nah, seperti itu. Di samping sini ada list label, saya kasih caption total data. Di sampingnya lagi ada label yang saya sembunyikan. Saya kasih name-nya adalah total surat. Fungsinya adalah untuk menunjukkan berapa jumlah surat di sini gitu. Oke, di bagian sini dia menggunakan gambar atau image. Jadi saya memasukkan objeknya yang ini ya. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan file atau gambar suratnya seperti itu. Oke. Nah, jika sudah sini saya kasih nama gambar ya. Nah, di sini kalau sudah, pertama kita akan membuat lagi. Setelah kita selesai membuat ini ya, kita akan buat lagi di bagian form yang berikutnya, yaitu tambah surat. Jadi nanti ketika ini dibuka, maka saya klik tambah, maka muncul form ini. Form ini berfungsi untuk menambahkan surat di dalam sini gitu. Oke, maka di sini kita buat form yang baru, kasih nama tambah surat ya. Nah, di sini untuk isinya, untuk label ini nggak usah saya jelaskan, Anda sudah bisa buat sendiri ya. Kita langsung aja ke bagian textbox dan yang lain-lain. Pertama ada textbox, saya kasih nama kode. Lalu ada tanggal, ada nomor surat, pengirim, terus perihal, hari surat. Ini saya menggunakan date picker. Saya kasih nama tanggal surat. Terus ditujukan kepadanya, saya kasih nama ditujukan. Ini textbox. Terus di sini untuk upload suratnya atau filenya, saya kasih nama file surat. Di sampingnya ada tombol, saya kasih nama upload. Di sini saya kasih nama simpan. Name-nya ini ubah. Lalu ini hapus. Dan ini reset. Ya. Oke, nah pertama di sini kita akan masuk ke bagian form yang tadi. Jadi di sini kalau kita mengklik dua kali tombol ini, maka dia akan muncul seperti ini codingnya. Apa fungsi coding ini? Jadi ketika saya buka seperti ini, saya klik tombol tambah, maka di sini langsung mengisi kode tanggal input. Ya, jadi otomatis terisi. Dan membuka form ini. Jadi dia ada tiga perintah. Pertama mengisi kode, mengisi tanggal input, dan membuka form ini. Maka perintahnya atau codingnya seperti ini. Nah, jadi yang saya blok ini dia berfungsi untuk membuat
atau mengisi, atau ya mengisi di bagian kode. Jadi kodenya dia muncul otomatis. Nah, di sini kodenya itu kita dapat dari sheet 4 dari rank H2. Jadi sheet 4 itu yang mana? Sheet 4 itu adalah yang surat masuk. Nah, yang H2 yang mana? H2 itu yang ini. Nah, ini H2. Jadi di sini kita buat kode ya. Kita buat kode di sini, kita kasih nama kode, di sini kita kasih rumus. Rumusnya adalah len. Jadi len buka kurung, klik sel yang ini tadi, tutup kurung, yaitu terus ditekan enter. Ini sudah sering saya praktekkan ya di aplikasi administrasi desa yang kemarin. Sudah sering juga saya gunakan. Ini kita gunakan untuk membuat kode otomatis ya. Nah, jika sudah membuat seperti ini ya dengan rumus ini, maka di bagian codingnya kita lanjut. Di sini ada if G2. Jadi kalau H2 itu yang ini tadi. Nah, ini. Kalau yang G2 itu yang ini. Nah, yang ada rumus lainnya itu kita masukkan di sini. Jadi G2 sama dengan 1, maka ini kode suratnya kita buat seperti ini. Jadi SM itu sama dengan surat masuk. Nah, ini kalau misalnya dia sudah dua satu, kalau dia masih satu digit ya, maka kodenya seperti ini. Jika dia sudah 2 digit, maka kodenya seperti ini. Jika sudah 3 digit, maka kodenya seperti ini. Ini bisa Anda ganti dengan selera Anda masing-masing, kira-kira kodenya maunya seperti apa gitu. Oke, berikutnya di bagian bawah ada tambah surat masuk di sini. Didapat dari ini ya. Nah, ini form yang sudah tadi Anda buat, namanya adalah tambah surat masuk dot tanggal. Tanggal itu kita dapat dari tanggal sini. Nah, ini tanggal. Oke, tanggalnya kita isi dengan format seperti ini. Jadi format ini hari terus digabung dengan tanggal, bulan, tahun seperti itu. Terus tambah surat juga sama, di kode kita jadikan mati ya, jadi nggak bisa diedit lagi. Terus untuk tanggal juga sama, setelah terisi kita matikan biar nggak bisa diedit. Lalu di sini kita munculkan formnya dengan perintah tambah surat.show seperti itu. Oke, itu untuk tombol tambah ya. Nah, setelah tombol tambah selesai, di sini kita akan langsung masuk ke bagian tambah surat. Nah, ini di bagian tambah surat sini kita akan klik dua kali dulu di bagian user form inisial. Nah, ini langsung aja nih ya, kita klik dua kali langsung di bagian tombol simpan. Nah, di tombol simpan sini kita akan buat coding seperti ini yang saya blok ini. Oke, nah ini untuk codingnya. Nah, untuk coding di sini saya jelaskan di sini untuk coding berikutnya ada dim dan gambar surat at string ya. Ini kita buat kita buat sendiri nama-namanya itu. Terus di bagian dim Erwin di sini ada pertama ada dim Erwin G. Erwin G itu berarti Erwin gambar. Oke, itu namanya bisa Anda ganti-ganti, tapi nanti ketika Anda ganti maka nama-nama di yang lain pun juga harus diubah. Contoh, di sini Erwin G, di sini juga harus diubah ya. Jadi yang nama-nama yang sama dengan Erwin G di sini harus Anda ubah sesuai dengan yang Anda ganti seperti itu. Oke, ini untuk coding di bagian tombol simpan. Nah, terus di di bagian coding simpan ini yang jelas adalah di sini dia karena C3 juga Anda harus menggunakan di sini C3 itu karena kita mau menyimpan data. Jadi di sini perintahnya itu adalah sheet 4. Nah, ini sheet 4 tuh kita pakai untuk menyimpan data surat yang kita masukkan. Nah, di situ karena kita menyimpannya itu menyertakan gambar juga, otomatis tempat menyimpan gambarnya dia berbeda ya. Nggak di dalam sheet tapi di dalam folder. Nah, di sini untuk menyimpannya di sini kita menggunakan perintah ini. Jadi file copy ini kita ambil di sheet 3. Nah, kenapa sheet 3? Karena tempat penyimpanannya itu kita letakkan di sheet 3 seperti itu. C3 di ring D5. Nah, yang ini tadi. Nih, jadi C3 ring D5. Kita akan menyimpan file kita di sini. Di drive C, user Erwin Suharyanto, dokumen new folder. Nah, seperti itu. Terus di sini gambar surat kita ambil dari sini. Gambar surat ya. .cpg. Nah, di bagian bawahnya tinggal mengikuti aja itu. Dari sini ya. Data surat semua 1,0. Ngikuti aja sudah ini. Terus di bagian bawahnya sini ada ini fungsinya untuk memunculkan data dalam list box-nya seperti itu. Ini surat masuk kita ambil dari sini. Ini nama
nama list box-nya. Ini nama sheet-nya ya, ini surat masuk. Ini dari A5 sampai H. A5 sampai H itu yang ini. A5 sampai, sorry. A5 sampai H. Nah, seperti itu. Oke, ke bawahnya ini kita gunakan untuk membersihkan data yang sudah dimasukkan. Terus di bagian bawahnya sini ada ya, surat masuk dot gambar picture sama dengan noting. Ini berarti nanti ketika sudah dimasukkan, gambarnya akan kosong lagi. Terus di sini surat masuk total surat ini berarti untuk menghitung jumlah data, berapa jumlah suratnya, yaitu yang di sini tadi. Nah, ini tadi total surat. Oke, itu tombol simpan ya. Nah, tombol simpannya seperti itu. Terus di sini kita masuk ke bagian tombol upload. Klik dua kali tombol upload, maka perintahnya seperti ini. Nah, ini perintah untuk tombol uploadnya. Jadi di sini yang perlu Anda ganti di bagian ini ya. Nah, ini sesuaikan aja nih file surat. File surat itu berarti nama textbook yang tadi. C3, D5. C3 itu sheet pengaturan, D5 itu sel yang ada alamat foldernya di mana. Kode itu berarti yang ini, kode itu. Nah, ini kode. Oke, itu untuk yang di apa namanya? Tombol uploadnya ya. Terus di sini gambar-gambar itu kita ambil dari sini ya. Nah, ini namanya gambar. Nah, jadi maksud dari apa namanya? Perintah ini itu kita memunculkan gambarnya lalu mengatur ukuran di gambarnya itu menjadi satu atau strength ya. Jadi menyesuaikan dengan apa namanya? Gambar yang kita masukkan. Jadi gambarnya itu menyesuaikan dengan tempat yang kita sediakan seperti itu. Oke, itu untuk yang di bagian tombol simpan dan upload ya. Tombol simpan dan upload, terus di bagian ubah. Di bagian ubah di sini, nah ini coding untuk di bagian ubah seperti ini ya. Jadi ini fungsinya untuk mengubah apa namanya? Data yang sudah kita input sebelumnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara di sini kalau kita klik dua kali, nah maka muncul tombol ubah seperti itu. Nah, untuk tombol ubah juga sama di sini, untuk tombol untuk yang hapus sama reset ini belum saya buat, nanti kita akan buat untuk di part selanjutnya. Untuk tombol ubah juga sama, ini dia bisa digunakan untuk mengedit data ya. Jadi misalnya kalau ada file yang salah atau misalnya isi data yang salah, misalnya suratnya salah ya, contoh misalnya di sini kalau saya klik di sini lihat surat, nah ini muncul di sini ya. Terus saya klik sini juga. Nah, ini karena sama, ini kita ganti. Misalnya di sini kita ganti karena sama. Kita ganti dengan yang lain ya. Kita ganti dengan yang ini misalnya suratnya. Oke, sudah berubah. Tinggal kita klik ubah. Oke, nah seperti itu. Jadi di sini dia sudah berubah. Nah, seperti itu. Oke, nah itu untuk di bagian tombol simpan dan ubah. Untuk yang hapus sama reset nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Nah, berikutnya di sini kita akan kita akan buat lagi ya, kita akan tambahkan lagi atau kita akan bahas di bagian tombol lihat surat ini. Jadi itu fungsi dari tombol lihat surat ini sama yang tadi saya tunjukkan. Jadi ketika saya mengklik, saya ingin lihat surat, tinggal klik ini aja, maka di sini muncul gambarnya. Oke, di sini kita klik. Nah, ini juga muncul gambarnya, seperti itu. Klik, muncul gambarnya. Oke, seperti itu. Oke, nah di sini untuk codingnya, tinggal Anda klik dua kali. Nah, di sini untuk coding memunculkan untuk melihat suratnya, seperti itu. Jadi surat masuk, gambar, ya, surat masuk itu didapat dari form kita masing-masing, jadi mi boleh. Gambar itu didapat dari ini, ya, nama image-nya. Terus ini dot picture sama dengan load picture buka kurung tabel surat dot kolom 7. Jadi tabel surat didapat dari nama list box ini. Kolom 7 itu karena file surat ini atau alamat surat ini dia di kolom ke-7. Jadi ini kolom 0. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti itu. Maka seperti ini perintahnya.
Oke, itu untuk yang di bagian lihat surat. Nah, berikutnya di bagian cari ya. Bagian cari sini, pertama kita akan isi dulu bagian berdasarkan sini. Nah, ini kita isi. Cara mengisinya sama seperti yang sudah kita praktekkan sebelum-sebelumnya. Tinggal Anda klik dua kali user form yang kosong, nanti muncul user form inisial. Tapi kalau nggak ada, Anda dibawanya ke sini misalnya, maka Anda ganti di bagian sini prosedurnya. Ubah menjadi inisial. Ya, ubah jadi inisial, maka akan muncul inisialnya dihapus saja ini. Nah, untuk coding seperti ini. Jadi, codingnya yang ini kita gunakan untuk memunculkan. Jadi, yang saya blok ini, ketika form dibuka, maka ini akan terisi. Oke, ngisinya dari mana? Ngisinya dari sini. Sheet 4. Sheet 4 dapat dari sheet surat masuk. Terus, surat masuk. Tabel surat berarti surat masuk itu nama form kita. Surat masuk dot tabel surat dot row source, terus di sini kita kasih surat masuk juga nama sheetnya ya, tuh A5H. Jadi A5 itu dari sini, nah ini sampai dengan H. Nah ini oke, terus di sini juga H berarti. Terus untuk mengisi yang combo box tadi, nah ini dia, yang ini kita gunakan untuk mengisi berapa jumlah surat yang ada. Ini mi total surat dot caption itu didapat dari sini tadi. Nah ini mi total surat ini. Oke, nah ini width berdasarkan ini didapat dari yang ini ya. Nah ini berdasarkan kita isi seperti ini, add item, nomor surat, pengirim, perihal, tanggal surat ditujukan kepada. Nah mengisi ini nomor surat sampai dengan ditujukan kepada itu harus sama dengan yang di sini. Nah, yang di sini. Jadi nggak boleh beda. Jadi kalau misalnya di sini ngetiknya adalah nomor spasi surat, ya Anda harus ngetik juga sama nomor spasi surat. Jadi harus sama persis seperti itu. Oke, itu untuk di bagian surat masuk ya. Nah, berikutnya kalau sudah, kita klik tombol cari ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tombol cari, maka di sini juga sama. Sama seperti di bagian sheet instansi sini yang seperti ini modelnya, itu pun juga sama. Anda harus membuat lagi di sini. Untuk hasil atau untuk pencariannya itu, diklik seperti ini, dibuat seperti ini ya. Ini sel pertama, ini sel kedua. Jadi ini J4, J5 ini judul kolom, ini apa yang dicari. Ini dapat dari mana? Dibuat, didapat dari sini aja nih. Di copy seperti ini, taruh begini. Nah, seperti itu. Nanti dia bisa digunakan untuk mengisi kriteria pencarian. Terus yang ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, tinggal di blok seperti ini. Copy. Letakkan di sini. Letakkan seperti itu. Nah, seperti itu. Kasih jarak satu kolom ya. Jadi sini aja jarak satu kolom. Seperti itu. Oke, berikutnya kalau sudah, baru kita masuk ke bagian sini ya. Oke, kita klik dua kali, maka di sini perintahnya jadinya sheet, set cari data di sheet 4. Kenapa sheet 4? Karena memang di sheet 4 asalnya. Terus cari data di sini ring J4, J5 berdasarkan kata kunci. Mana J4, mana J5. J4 itu yang ini, J5 itu yang ini. Oke. Terus di sini mana berdasarkan, mana kata kunci, yang ini. Berdasarkan kata kunci. Di sini ada A4, yang mana A4? A4 itu yang ini. Nah, ini A4. Di sini ada sheet 4, dot ring, J4, J5. Sama dengan tadi, J4, J5, ketik lagi di sini. Terus copy to ring-nya di mana? Di sheet 4, dot ring, L4, S4, yaitu di sini. L4 ini sampai dengan S4. Nah, seperti itu. Itu asalnya ya. Terus di sini Anda tinggal copy aja dari yang lain juga sudah ada ya. Misalnya dari user form inisial tadi ini tinggal copy aja ini. Oke, jika sudah maka berikutnya kita masuk ke reset. Nah, reset itu perintah seperti ini. Oke, nah ini. Jadi perintahnya mi.gambar, picture.mi. Ini sebenarnya nggak usah ngetik lagi ya. Tinggal Anda copas aja dari yang sudah-sudah Anda buat sebelumnya. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah bagian atau perintah di video part kedua ini. Jadi ini kita membahas di bagian surat masuk, menambahkan surat, mengedit surat, kecuali untuk yang hapus dan reset ya. Untuk yang hapus dan reset itu belum kita bahas.
Kita akan bahas di bagian apa namanya part selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kita suratnya nambah ya di sini pun nanti juga nambah. Nah terus ini gimana cara memunculkan di sini, ini belum saya bahas tadi ya. Jadi tanda tinggal copy shapes ini terus ditaruh, letakkan di sini. F-nya sama dengan tadi ya, tinggal Anda ketik rumus sama dengan di sini ya. Lalu Anda masukkan tuh, klik cell yang ini tadi. Nah ini, mana? Nah ini. Nah ini didapat dari mana ini? Ini sama dengan ya, Anda klik cell sini, ketik rumus sama dengan conta blok seperti ini. Itu saya bloknya sampai dengan 7998. Nah itu. Itu bebas saja mau sampai berapa terserah ya. Di conta seperti itu rumusnya. Lalu di situ baru Anda hubungkan ke sini. Nanti ketika dia ada penambahan data, dia juga nambah di sini. Oke, itu untuk apa namanya? Untuk tutorial part yang kedua ini di materi aplikasi surat masuk surat keluar, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di part berikutnya.